Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudy Belum Mandi. Nah, jadi di video kali ini aku akan share ke kalian bagaimana cara mengganti nama operator menggunakan nama profil di layar awal HP Symbian S60 V3. Nah, bagi kalian yang penasaran seperti apa sih caranya, langsung saja deh kita masuk ke tutorialnya. Oke, mantap. Oke, Symbianers, jadi di video kali ini aku akan share ke kalian bagaimana cara mengganti nama operator di layar awal HP Symbian. Dan di sini kita akan menggantinya dengan nama profil ya, teman-teman. Nah, langsung saja deh. Untuk tutorialnya kita menggunakan sebuah patch ya, teman-teman. Nah, ini kita cari dulu untuk patchnya. Nah, untuk info buat kalian ya, ini patchnya saya dapat di grup Facebook Sahabat Symbianers Indonesia dan saya mendownloadnya dari sana ya, gratis ya, teman-teman. Ini dia patchnya ya. Nah, ini kita copy. Nah, kita copy ya. Kita masuk ke .dixc. Nah, ini ya. Terus kita pilih yang folder patch. Soalnya saya menginstal aplikasi ROM patcher itu di memory telepon ya, teman-teman. Nah, kalau sudah kita taruh di situ, kita nanti tinggal keluar dari aplikasi Explore. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah saya copy file untuk patchnya. Nah, kita keluar dari aplikasi Explore, terus kita masuk ke aplikasi ROM patcher. Nah, ini dia aplikasi ROM patcher, terus kita klik yang ini ya, yang patchnya. Ini kita klik. Nah, sampai muncul tanda centang, terus kita pilih yang add to auto ya, teman-teman. Sampai muncul lingkaran kuning ya, teman-teman. Kalau sudah kita keluar. Nah, ini masih ya, ini masih teks operator, namanya masih yang asli Telkomsel. Nah, sekarang kita masuk ke peralatan. Kita pilih yang profil. Nah, di sini kalian bisa ganti profil yang ada atau kalian juga bisa buat profil baru ya. Di sini saya akan contohkan buat profil baru ya. Kita klik yang buat baru ini. Nah, terus kita klik yang paling bawah. Nah, ini ya. Ini untuk nama profil. Nah, di sini kalian bebas untuk mengubahnya ya, teman-teman. Jika HP kalian sudah berganti font, itu kalian juga bisa pakai simbol-simbol, itu juga bisa ya, teman-teman. Berhubung ini belum saya ganti, ini saya pakai nama saya sendiri ya, Rudy Belum Mandi. Ini kita pilih. Nah, seperti ini ya, nanti akan nama profilnya itu Rudy Belum Mandi. Nah, seperti ini. Terus kita ini aktifkan ya, teman-teman. Kita klik aktifkan. Nah, ini kita klik aktifkan. Oke, sudah aktif ya untuk profilnya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk nama operator Telkomsel itu masih belum berubah ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke profil lagi. Nah, terus kita ubah profilnya ke offline dulu ya, teman-teman. Kita pilih yang offline, kita aktifkan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya. Nah, maka nama operatornya itu akan hilang ya, soalnya ini kita sedang berada dalam mode offline. Nah, terus kita masuk ke profil lagi. Terus kita pilih yang profil yang barusan saja kita edit, terus kita aktifkan. Nah, seperti ini, kita pilih ya ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat. Nah, seperti ini ya. Untuk nama operatornya itu sudah berubah menjadi nama profil kita ya, atau nama profil yang barusan saja kita buat ya, teman-teman. Nah, ini untuk nama operatornya juga sudah berganti. Nah, ini kalau kita coba, nah, kita coba pilih profil umum ini ya. Kita pilih coba profil umum, kita aktifkan. Nah, maka untuk namanya itu masih sama ya, yaitu Rudy Belum Mandi. Jadi nama operatornya itu sudah berubah ya, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih untuk caranya itu seperti itu. Jadi meskipun kalian ubah profilnya menjadi profil lain, itu nama operatornya akan tetap berganti seperti ini. Nah, untuk kalian yang ingin mencobanya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Kalian bisa mendownload file ini secara gratis ya, teman-teman. Nah, untuk filenya tadi saya sudah jelaskan, saya dapat dari grup Facebook Sahabat Symbianers Indonesia. Kalau kalian ingin cari-cari seputar Symbian, kalian bisa masuk ke grup Facebook tersebut. Oke, mantap ya, teman-teman. Untuk tutorialnya ya kurang lebih seperti ini aja. Oke, mantap.
Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jika kalian menyukai konten yang saya berikan di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua, supaya saya semakin bersemangat untuk mengupload video baru lagi. So, saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simbioners dari Tuban. Oke, mantap.